Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wildawati, melaksanakan kegiatan reses 2 masa sidang di wilayah dapilnya. Masa reses merupakan masa di mana DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD. Pada masa reses ini, Wildawati berkesempatan untuk bertemu dan menjumpai konstituen di daerah pemilihannya, tentunya sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan guna menjaring dan menampung aspirasi serta melaksanakan fungsi pengawasan. Kegiatan reses ini perlu dilakukan guna mendengarkan secara langsung aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga nantinya bisa diambil sebuah keputusan yang baik, termasuk usulan pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Reses yang dilakukan Wildawati dari fraksi Demokrat di daerah pemilihan Dapil 3, Kecamatan Merlung, Muara Papali, Renah Mendalu itu dihadiri dari elemen pemerintahan, kelompok masyarakat, kelompok pemuda, dan ibu-ibu serta masyarakat umum lainnya. Selanjutnya, hasil pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 ini akan ditindaklanjuti sebagai usulan pembangunan di tahun 2023. Setelah selesai kegiatan reses, anggota dewan langsung turun melihat apa yang disampaikan oleh warga, termasuk dua sekolahan.